Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, peduli terhadap teman sekolah yang kurang mampu, siswa SMA Negeri 1 Kudus bagikan ratusan paket sembako pada siswa kurang mampu. Sedikitnya 124 paket sembako dibagikan OSIS SMA Negeri 1 Kudus pada siswa yang kurang mampu. Paket sembako berisi sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, susu, mie instan, hingga kecap. Pembagian sembako bersumber dari pengumpulan infak para siswa setiap hari Jumat. Ketua Panitia Baksos OSIS SMA Negeri 1 Kudus mengatakan, pembagian sembako sebagai langkah kecil perubahan yang diwujudkan dalam bentuk bantuan sembako pada teman sekolah. Pembagian sembako memang diutamakan untuk internal siswa terlebih dahulu. Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kudus mengatakan, penyaluran bantuan murni inisiatif OSIS SMA Negeri 1 Kudus. Dari penyaluran bantuan pada teman sekolah ini bisa mengajarkan siswa untuk peduli pada sesama. Jadi kami mengutamakan pihak internal terlebih dahulu. Oke. Total ada berapa yang siswa-siswi? Siswa-siswanya itu sekitar 110. Untuk sisanya kami bagi ke pihak eksternal. Gitu. Eksternalnya siapa aja, Dek? Diutamakan siswa semasa itu. Berbangsa, bernegara, mungkin kita istilahnya karakter kita itu kita anak-anak kita bangun. Itu kita asah, kita bangun ya. Jadi setelahnya bukan hanya di sekolah, nanti mungkin setelah mungkin keluar dari SMA 1 seperti yang saya sampaikan tadi di perguruan tinggi, atau mungkin nanti dia itu sudah bekerja pun, dia itu selalu ada kepedulian. Syukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan.